Masih bersama Tawon Lana Skuteres, Ratatet Honga Honga. Ya, kami tunggu kedatangan Anda kemari. Segeralah merusak Vespa Anda, karena rusak Vespa Anda adalah sebagian dari rezeki nih Mas Bento. Sikut-sikutan. Jangan lupa subscribe channelnya, bunyikan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sikering cilik oh, gue nganu oh, gue kuya aku gue lagi gantinya angel gue lagi sing iso gantian wey. Oh, kali ini hari Sabtu ya, happy weekend bosku. Kita ini ngelarin mesin-mesin ini plat D. Ini punya Edogi. Yang satu itu udah kirim, tinggal kirim Rio nunggu paketan. Yang satu mana tadi? Itu yang saya kelistrikan ya. Kali ini saya sekedar kegiatan bengkel aja sih, perakitan-perakitan. Itu untuk motor Mas Yuda udah siap rakit. Ini dulu punya Mas Pongki, warnanya abu-abu ya. Ini warnanya black Ardilak. Ini warna black Ardilak yang ngecat Mas Tanto, udah lama ini. Udah beres lama, tak diamin dulu ya. Nanti tinggal pasang triplang. Pasang triplang. Bannya sama pelek nunggu, shock belakang udah. Wah, kayak tenan ini. Untuk mesinnya OTW rakit. Laporan spek Polinian ya, Polinian standaran lah buat touring-touring. Halo. Dadut wae. Kowe watuk kowe tuwa jam 7. Heeh, aku watukan soalnya. Jadi ini kita benake kabel-kabel kosong-kosong dulu. Nanti baru tak pasang tripang ben standare dibenake kosong. Standare apa permasalahane song? Kleme ya. Kleme ganti coba. Nah, menurutku kurang ini ya lo, kurang mingkup ya lo. Jadi tirus. Tuh ya. Udah untuk PTS Mas Sopo di Klaten. Plat L ini juga udah beres, baru dicuci-cuci. Nanti tinggal diambil. Kalau ini speknya mesin standaran ala kadarnya. Pokoknya tiga standaran tok, til, standar tune up. Penting ngetiwir gitu ya. Ini yang ngecat mah yang punya sendiri. Ini emblem-emblemnya masih tak lakban karena tak lim kan. Nunggu paling 2 hari baru bisa dilepas. Oke, gitu. Tinggal bayaran. Terus ini kenapa Jatayu di sini? Jatayu ini ngejak dolan wae hawane iki. Es. Jatayu paling ini mau tak servis dulu melu gerak-gerakan aja bocil sebelum di hotel-hotel. Jatayu mau di servis-servis dulu, paling karbunnya banjir itu ya. Untuk kipen ngerakit kelistrikan install apa jenenge install double shutter itu untuk Dogi. Nah, di sini ada barang baru datang, ini Darling 50 ya. Ini dapat sebenarnya dapat unitnya, tapi bodinya aja dikirim. Mau buat apa nanti tinggal konfirmasi sama yang punya. Yang punya mau diapake. Ini ada stang-stangnya, catnya ori-oren JDM ini. Japan domestic market. Nah, 50F. Ini ada setang, selang SIP, triplang. Nanti tak cek aja isinya apa. Wong loro do udur ae. Piye song? Copot sik wae. Oke, kas kae wis yo. Tak kene nota yo. Motor kae. Ya,
Waduh. Pokemon. Ya kuwi to ngarepe kayak dinglek to, Song. Oh, lagi pesepeda. Bersepeda. Enak banget wiritan lo. Coba pagi ngopo. Setu-setu lesu kabeh. Ini masih seru semruwet tak suruh bikinin sikringnya dikasih 2 aja biar aman antara double starter sama kelistrikan. Biar aman nak konsentrasi cikunangan. Gitu ya. Ini tinggal nyalain naik. Udah gitu aja sih. Wis ben dupek-dupek sih. Di belakang masih ada ini punya Emma Fadil juga. Emma Fadil tinggal nunggu sedikit-sedikit barang lah. Sih durung iso ngelarke. Oke gitu, nanti tak lanjut dulu, tak bantu-bantu yang lainnya dulu. Bendang kelar, nanti tak sambung. Nah ini, barangnya saya nanti pakai 155 aja. Enggak pakai ini, pakai 200 sih, bisa sih. Tapi ini pakai 155 cukup, nanti pakai bloknya Baron bisa. Parma bisa, tinggal menyesuaikan sama kertasnya aja. Ini tuh, Song. Bukarap gue dong nih. Sepele. Oh, sepele sih jari sih. Aman. Sik. Tangeme lho. Besonge jan. Wes oke ya. Tak lanjut lagi. Oke, ini. Apa dak gue? Oh, to. Aing-aing to. Oh, ora ai. Wis menurutmu. Ngandani kok. Pokoke gue. Kabel set. Tang. Kabel set. Standar. Standar. Kabel body. Karet standar. Tataan plat nomor. Ini ada kabel body apa? Karet body. Alat bodi gimana? Itu ada dock lamp belakang grabber. Di selangnya ada rengkes. Rengkesnya cek semua? Rengkesnya cek sih, cek sih. Nggak sih biar dicek-cek kosong. Coba. Wah, iki kerakase beda, Ji. Iki sil jopo. Nah, ini kerakase harus beli lagi nih. Ini sil luar. Ini sil luar. Ini bisa buat M200 juga ini. Video kerekasnya ini Siljobo. Siljobo KB 6205-an ini. Kerekasnya beda. Beda juga. Oke. Jadi ini kerekasnya nanti harus ganti ya. Soalnya bloknya pakai Baron, gak bisa pakai kerkas biasa. Ini kan silnya di luar nih. Yo, si ono PR meneh. Oke. Gitu aja. Bosku, kita lanjut ngerangket-ngerangket ini dulu. Udah itu bawa aja. Gak, nanti kembaliannya kasih ayah. Tuh tinggal pasang lampu nih, buru pasang sih Song, tak pasang triplang. Ya emang mbah apa memon standar apa pecahan remi ayo sih sana dipasang sana. Udah tak lanjut
Ayo Pak, kita masang sik dulu. Ben ke pasang triplangi. Kau pasang triplang sik. Ya wis, tak pasang triplang sik, Lur. Dak diureng-ureng wong sak menake lho. Oh, ngono ora cetok. Oh, cetok kosong. Wis gerem ditungkak cangkeme po. Pirang taun dak aku dak takon ngono, Dok. Lagi wingi sore aku bengkel iki. Wis mai duwe konak lho, Lho. Wis kono, Song. Peralatane gurine. Triplang. Pasang triplang sih bos dan undang kelar. Oke gitu aja bosku ya, sikap sibukan nih bengkel kayak gini, PTS semua hari ini. Ada PX di sana dua, ini PTS pagi, itu ada PTS juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.